Sadira, main yuk. Eh, suara siapa tuh? Pasti si Rosita sama Ais. Tak dulu, aku beresin buku aku dulu. Eh, kalian, kenapa? Aku baru aja selesai ngerjain tugas PR Matematika. Kalian udah belum? Oh, lagu-laguan ngerjain PR. Mendingan main sama gue sama Ais. Iya, mendingan main saja sama kita. Ikut-ikut gue aja, lu. Eh, bentar ya, gue pamit dulu sama nyokap gue. Oke. Aduh, gue heran nih sama nih anak. So rajin bener ngerjain PR. Mendingan main kan sama kita. Iya, gue juga bingung, Pak. Padahal anak main kan dan mempercantik diri kayak gue. Cantik pala lu! Tak, kamu ngapain sih kesini? Malah sepi banget lagi. Tahu Ita, katanya mau lihat cowok-cowok pada main bola. Kok jadi kesini? Lo pada tahu gak sih? Sekarang itu zamannya posting foto-foto estetik gitu. Nah, menurut gue tempat ini cukup oke buat kita foto-foto. Bira, lu ngapain sih dari tadi gedek-gedek aja? Tak, dari tadi itu aku ngerasa ada ngeliatin kita. Leher aku juga merinding. Ah, bocah, kebanyakan nonton film horor jadi begini. Zaman udah canggih, masih aja percaya begituan. Norak lu. Tahu tuh si Sabira padahal udah enak-enak foto. Kan nanti kan cowok-cowok kan pada terpana ngeliatin kisah di sosmed. Hahaha. Sumpah tadi lucu banget tuh, menurut gue cakep banget sih, gergetan. Nanti gue foto-foto lagi, biar yang keren. Geri. Sabira kemana? Apaan sih, Ta? Kan tadi ada di belakang kita. No! Wah, iya, Sabira kemana ya? Ah, Ella, lu sih, Ta, ngajakin gue kemari sama Sabira. Lah, kok jadi gue? Lu kan akhirnya mau pada ikut kan? Terus kita bilang ke nyokapnya Sabira gimana? Lah, tanya gue, emang gue tahu. Ya udah ntar gue bilang nyokapnya Sabira, dia udah pulang duluan. Ya udah deh, pulang yuk, gue udah takut nih, udah malam. Ayo. Ditinggalin. Ini aku, Tak. Tolong aku, Tak. Hei, keluar ya. Ayo keluar. Aku takut sendirian.